Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan channel Rajin Belajar. Hari ini kita akan mengerjakan latihan soal matematika untuk kelas 2 sekolah dasar, tema 3 tugasku sehari-hari, subtema 3 tugasku sebagai umat beragama. Kita awali dengan membaca basmalah ya. Semoga diberi kemudahan dalam mengerjakan soal-soal latihan berikut ini. Berilah tanda silang pada jawaban yang paling tepat. Nilai terbesar pecahan uang rupiah adalah ... A. Rp10.000 B. Rp50.000 C. Rp100.000. Jawaban yang benar adalah C. Rp100.000. Perhatikan gambar berikut. Beberapa pecahan uang di atas setara dengan ... Apakah A? Apakah B? Apakah C? Kita ketahui pada gambar terdiri 3 lembar uang 5 ribuan dan 2 lembar uang 20 ribuan. Jika ditotal jumlah uangnya adalah 55 ribu. Nah, sekarang cari di opsi A, B, atau C yang uangnya setara dengan 55.000. Untuk yang opsi A, ini adalah 100.000, opsi B 55.000, dan opsi C 100.000. Nah, jadi jawaban yang benar adalah B. Tiga lembar uang Rp10.000 ditambah 4 lembar uang Rp5.000 sama dengan ... lembar uang Rp10.000. A 5, B 6, C 7. Nah, sekarang kita cari 3 lembar dikali Rp10.000 sama dengan Rp30.000. 4 lembar dikali Rp5.000 sama dengan Rp20.000. Sekarang kita jumlahkan. Hasilnya adalah Rp50.000. Nah, uang Rp50.000 itu terdiri dari berapa lembar uang 10 ribuan? Ya, betul. Jawabannya adalah 5. Maka pilihannya adalah yang A. Titus memiliki selembar uang 10 ribuan. Jika ditukar dengan uang 2 ribuan, banyak uang yang diterima Titus adalah ... lembar. A 3, B 4, C 5. Nah, sekarang kita perhatikan uang 10.000 jika kita tukar dengan uang 2.000-an, maka kita hitung ya. 1 2 3 4 5. Jadi jawaban yang benar adalah C. 5. Uang Rp20.000 setara dengan ... A. 20 keping 500-an, B. 100 keping uang 200-an, C. 400 keping 100-an. Nah, untuk yang opsi A ini jika dijumlahkan sebesar Rp10.000. Untuk opsi B setara dengan Rp20.000. Opsi C setara dengan Rp40.000. Maka jawabannya yang benar adalah B. 100 keping uang 200-an. Ratna menukarkan 1 lembar Rp50.000. Ia mendapat 6 lembar Rp5.000 dan sisanya pecahan Rp2.000. Banyak pecahan Rp2.000 yang diperoleh Ratna adalah ... lembar. A 10, B 15, C 20. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah pecahan uang Rp5.000.
terdiri dari 6 lembar, jadi jumlahnya adalah 30.000. Nah, sisanya kita tukarkan dengan uang pecahan 2.000 rupiah. Nah, sekarang kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jawabannya yang benar adalah A, 10. Fatimah mempunyai 2 lembar 5.000 rupiah. Ia kehilangan 1 lembar 5.000 rupiah. Uang Fatimah sekarang adalah ... A, 50.000 rupiah, B, 5.000 rupiah, C, 500 rupiah. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Ada 2 lembar uang 5.000 rupiah, kemudian 1 lembar hilang. Jadi, masih tersisa 1 lembar uang 5.000 rupiah. Jawabannya yang benar adalah B. Fatimah membeli 2 buah pensil. Ia membayar dengan uang 8.000 rupiah. Jika Titus ingin membeli 5 pensil, ia harus membayar dengan ... A, 2 lembar uang 10.000 rupiah. B, 2 lembar uang 20.000 rupiah. C, 1 lembar uang 50.000 rupiah. Nah, sekarang kita cari ya untuk harga 1 buah pensil. Itu adalah ₹4.000. Nah, untuk Titus yang ingin membeli 5 pensil, berarti kita kalikan 5, yaitu 5 kali 4.000 sama dengan ₹20.000. Nah, sekarang kita cari untuk opsi A ini sejumlah uang ₹20.000. Opsi B setara dengan uang ₹40.000. Opsi C adalah ₹50.000. Nah, mana ya jawabannya yang benar? Ya, tentu saja adalah yang A, jawaban yang benar. 2 lembar uang ₹10.000 itu setara dengan ₹20.000. 2 lembar ₹20.000 dan 1 lembar ₹10.000 dapat ditukar dengan 1 lembar ... A, ₹50.000, B, ₹20.000, C, ₹10.000. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ada 2 lembar ₹20.000 dan 1 lembar ₹10.000. Jika ditukar sama dengan 1 lembar uang ₹50.000. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Benny memiliki selembar uang 50 ribuan. Jika ditukarkan dengan uang 5 ribuan, banyak uang yang diterima Benny adalah ... lembar. A, 8, B, 9, C, 10. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Ini adalah uang ₹50.000. Jika ditukar dengan uang 5 ribuan, sekarang kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya yang benar adalah C, 10. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan agama, hidup menjadi terarah. Sekian anak-anak, salam matematika.